Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Wahdul datan milisani yafqau qawli amma. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Ronsi MPD selaku Kepala SMP Negeri 7 Purworejo. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Subhan MPD selaku pengawas di wilayah Kabupaten Purworejo. Yang saya hormati Bapak Suprianto selaku ketua komite beserta jajarannya yang tidak dapat saya sebut satu persatu asmo karim panjenengan sedaya. Ibu bapak guru karyawan karyawati SMP Negeri 7 Purworejo yang saya sayangi dan saya cintai wal khusus yang hari ini akan ya, tidak dilepas ya. Artinya secara mungkin secara resmi saja, namun panitia kita batiniah kita tidak akan pernah bersifisah selamanya Bu. Gitu. Buat khusus untuk yang pertama Ibu Hajah Sumiati SPD, yang kedua Ibu Dwi Aryudiyati SPD beserta dengan Bapak yang merupakan yang sangat kami sayangi dan sungguh menjadikan rasa terharu sendiri bagi saya pribadi Bu pada kesempatan ini. Perkenankanlah yang pertama dan yang paling utama saya mengajak pada badan diri saya sendiri dan kepada ibu bapak sekalian untuk senantiasa tidak lupa memanjatkan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aneka macam kenikmatan
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat yang lainnya. Sehingga pada siang sore hari ini yang sejuk, alhamdulillah atas perkenannya kita masih diberikan umur yang panjang, ringan, sehat, melangkahkan kaki di bangsal atau di tempat yang representatif ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah senantiasa kita tunggu curahan syafaatnya nanti di yaumul hisab. Allahumma amin. Kita doakan semoga Bapak Tejo Agung SAS saat ini yang belum sempat bersama dengan kita senantiasa diberikan kesehatan, sehingga dalam kesempatan kita bisa bersilaturahmi bersama-sama. Amin. Acara pada sore hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ungkapan kata berpisah, Bu. Ya, kita tidak akan berpisah, ya. Namun nanti mungkin Bu pamit ya secara dinas. Jadi, nanti akan diwakili oleh Ibu Haja Sumiati SPD. Yang ketiga sambutan, yang nanti sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad JMPD sekaligus mewakili Bapak Pengawas sekaligus Komite secara kedinasan maupun secara pribadi. Dan yang berikutnya, ungkapan rasa kasih dari keluarga besar SMP Negeri 7 Purworejo dan ibu-ibu Dharma Wanita, nanti kepada sekedar tali asih kepada yang pernah tugas, kemudian diakhiri dengan doa. Untuk itu marilah di awal acara ini kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT memberikan rahmat barokah sehingga acara di siang sore hari ini mendapatkan kelancaran. Amin. Ungkapan kata perpisahan dari saudara-saudari kita yang telah memasuki purna tugas, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Haja Sumiati SPD. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat saya serahkan secukupnya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 7 Purworejo, Bapak Amroji MPD beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Pengawas Dabin SMP Negeri 7, Bapak Dr. Andesukan MPD beserta Ibu. Yang terhormat Bapak-Bapak Komite SMP Negeri 7 juga beserta Ibu. Rekan-rekan guru dan karyawan SMP Negeri 7 yang saya hormati dan saya cintai. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan detik ini kita masih diberi bermacam-macam nikmat, diantaranya nikmat kesehatan. Walaupun saya menggeh-menggeh, Pak, naik ke sini. Menggeh-menggeh Bu Titi tadi sudah dituntun, saya enggak ada yang nuntun, jajari Pak Ratman. Ada Bu Ratman nih, Bu Ratman mau minta gendong tadi. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita selalu mendapat syafaatnya sejak di dunia sampai di akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pensiun atau purna tugas ini tidak dapat dihindari. Setiap PNS yang sudah berusia 60 tahun ini harus undur diri dari kedinasan. Untuk itu, perkenankanlah saya mewakili rekan-rekan saya yang bersama-sama purna tugas, yaitu
Ibu Dwi Aryudiyati SPD dan Bapak Tejo Agung SHS yang kebetulan tidak bisa bergabung bersama kita semua. Apabila nanti di dalam saya mewakili ada yang kurang berkenan, kiranya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selama saya bergabung dengan SMP Negeri 7, SK saya 81 per 81. Jadi 39 tahun sudah saya mengabdi kepada negara. Tetapi saya berada di SMP Negeri 7 sejak tahun 85. Mengingat lamanya saya bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, pasti banyak sekali yang telah diberikan oleh SMP Negeri 7 kepada kami semuanya, apalagi Bapak Subkan yang sudah membimbing kami banyak sekali sehingga kami menjadi guru seperti sekarang ini. Untuk itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, dalam kita bersama-sama mengabdi di SMP Negeri 7, sudah pasti banyak sekali kesalahan, kekhilafan, ada tutur kata, tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati, baik itu yang tidak kami sengaja, apalagi yang kami sengaja. Dengan rendah hati, dengan serendah-rendahnya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Yang ketiga, kepada Ibu Ketua Dharma Wanita, kami bertiga, saya, Bu Dwi, dan Bu Tejo Agung, ini saat ini memang tergolong anggota yang keset, Bu. Untuk itu, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, Bu, kami bertiga. Semoga Bapak, Ibu, dan Ibu-Ibu Dharma Wanita ini mau memaafkan kami semuanya. Berikutnya, kami bertiga mohon diri. Ini apa ya? Dari peredaran dari SMP Negeri 7. Namun kami harapkan ini hanya secara kedinasan saja, Pak. Tali silaturahmi tetap saya ingin berada di tengah-tengah SMP Negeri 7. Sehingga ada suka apalagi duka, kami ingin terus di informasikan. Kiranya banyak kata-kata nanti saya banyak salahnya, nanti Pak Mujib gak nyetel lagu yang macam-macam. Sudah saya pesan itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada salah dalam tutur kata, ini semata-mata karena kebodohan kami. Untuk itu kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ungkapan kata pamitan dari hati yang paling dalam dengan penuh kerendahan hati, penuh keikhlasan dari saudara-saudari kita yang telah purna tugas di tahun ini.
Untuk selanjutnya sambutan dimohon kepada yang terhormat Bapak Haji Mohd Roji MPD selaku Kepala SMP Negeri 7 Purworejo sekaligus secara kedinasan atas nama Bapak Dr. Supan MPD selaku pengawas dan juga sekaligus kepala yang punya kemitraan dengan komite, sekaligus beliau nanti akan mewakili komite. Itu kepada yang terhormat Bapak Haji Mohd Roji MPD, waktu dan tempat saya aturkan secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi arsala rasulahu bidawatin haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Subhan MPD Pengawas Dapin SMP 7 Projo beserta Ibu, alhamdulillah berkenan hadir bersama kita. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Komite SMP 7 hadir di sini Bapak Suprianto beserta Ibu, alhamdulillah. Kemudian Bapak Suwatno dan Bapak Moh Nasir. Adapun yang lain kebetulan ini ada acara. Kemarin sebetulnya juga pengen ikut, tapi ada acara yang lain yang tidak kalah pentingnya. Tidak bisa ada di tahta kita. Tidak apa-apa, tapi yang jelas, alhamdulillah saat ini kita diberikan kesempatan yang bagus dan suasana cuaca yang mendukung. Yang saya hormati, segenap guru karyawan SMP 7 Purworejo, terlebih beliau bertiga, yang saat ini segera memasuki masa pensiun, yaitu Ibu Sumiati ZS SPD. Saya tidak akan tanya ZS ke apa, mungkin rapat tinggal ngerti. Okay. Yang tersayang. Ibu Sumiati yang tersayang SPD. Okay. Yang kedua, Ibu Dwi Aryudiyati SPD beserta Bapak. Yang ketiga, Bapak Tejo Agung. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya di sini mewakili Bapak Pengawas, Bapak Komite, keluarga besar SMP 7 Projo. Kalau Dharma Wanita kira-kira diwakili apa tidak ini? Oh, diwakili sekalian. Ya, terima kasih. Nah, ini saya termasuk gimana ya? Mungkin jobnya tinggi, jadi ini banyak pesanan. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama di alam yang cukup asri, cukup sejuk yang juga alhamdulillah cuacanya sangat nyaman digunakan untuk pertemuan kali ini. Ini barokah Bu, barokah dari kita semua ini akan sudah diberikan ketinggasan. Yang kedua, selawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sebetulnya sangat bersedih kehilangan beliau bertiga. Karena kita tahu bahwa beliau mempunyai peranan yang cukup penting di SMP 7 Purworejo. Sudah sekian lama mereka ini berkiprah, mengabdikan dirinya di SMP 7 Purworejo demi kemajuan siswa-siswa kita, demi kemajuan untuk meraih prestasi yang baik di SMP 7 Purworejo. Sudah banyak prestasi yang diraih berkat bimbingan beliau. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya perkenankan maturkan terima kasih atas jasa-jasa beliau dengan iringan doa. Semoga apa yang panjenengan berikan pada kami ini mendapatkan jaza, mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang panjenengan berikan pada sekolah. Amin. Terlebih ini menjadikan catatan amal baik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kemudian berikutnya,
penjenengan sudah menyampaikan permohonan maaf, maka dan ini pula kami juga menghaturkan permohonan maaf penjenengan kami terima dengan sepenuh hati. Begitu pula barangkali dari kami semua ini selama kita bergaul ada kesalahannya, ada kekurangannya, ada hal-hal yang menjadikan ibu-ibu dan bapak ini kurang berkenan di hati, maka mohon penjenengan bertiga untuk bisa memberikan maaf pada kami. Dengan ikrar halal bihalal ini, semoga kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kami ucapkan selamat memasuki masa pensiun. Memasuki dunia yang baru yang sangat berbeda dengan kemarin-kemarin yang masih dalam kegiatan rutin kedinasan. Ini saya yakin merupakan suatu berkah karena penjenengan meraih pangkat yang paling tinggi dalam padian. Kita semua itu pangkat tertingginya adalah pensiun. Satu sisi kita bangga naiknya, ya selalu naik pangkat, pangkatnya tertinggi pensiun. Dan sebentar lagi ini akan disusul oleh teman-teman yang lain, termasuk nanti Pak Ratman, Pak Ibu Titi, bahkan Pak Gun, Pak Mas Davin. Nah, ini juga nggak lama lagi, gimana? Ya, betul, nggak lama lagi masih pensiun. Ini merupakan pangkat tertinggi. Tidak menutup kemungkinan banyak di antara teman kita belum sampai pangkat tertinggi sudah berpulang. Tapi alhamdulillah beliaunya ini diberi kesempatan panjang usia mencapai pangkat tertinggi. Dan selanjutnya semoga penjenengan ini diberikan kesehatan, diberikan panjang usia dan barokah. Penjenengan masih kami mohon untuk bisa mengabdi baik itu kepada masyarakat maupun kepada yang lain saja di bidang yang lain sesuai dengan kapasitas penjenengan. Dan yang lebih utama, kami-kami dari SMP 7 mohon untuk diberikan motivasi, dorongan dan sekaligus doa restunya. Semoga kami-kami ini bisa melanjutkan perjuangannya menghantarkan anak-anak didik kita meraih cita-citanya. Karena dalam situasi yang baru, situasi dalam pandemi COVID, ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami dunia pendidikan. Bagaimanapun kita tetap harus menyajikan, melayani siswa agar mereka tetap dalam kondisi belajar dengan baik, meskipun tidak harus tatap muka full, tatap muka penuh. Ini perjuangan yang cukup berat, tapi saya yakin dengan semangat dan doa restu, dorongan doa dari beliau bertiga ini, insya Allah kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya kira ini kesempatan yang baik bagi kita, seperti yang sudah disampaikan oleh tadi Ibu Sumiati, bahwa perpisahan ini hanya perpisahan secara kedinasan. Namun untuk kegiatan silaturahim tetap terjaga, terjalin. Kalau ada hal-hal yang memungkinkan kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama, mari kita bangun bersama kegiatan kekeluargaan ini sehingga masih terjalin tali silaturahim meskipun sudah berbeda dalam kedinasan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Manakala ada yang kurang, ya mohon untuk bisa dimaklumi. Apalagi kalau ada hal yang salah, mohon untuk bisa dimaafkan. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan sekaligus jawaban terhadap kata pamitan yang telah disampaikan oleh Ibu Wajah Sumiati SPD. Semoga dapat menjadi bahan rentungan bagi kita semua, sekaligus menginspirasi bagi kita semua untuk bekerja lebih baik di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya adalah pemberian kenangan
cenderamata dari keluarga besar SMP Negeri 7 Purworejo yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Muhammad Ruzi MPD. Tali asih dari keluarga besar SMP Negeri 7 Purworejo. Wal khusus untuk tali asih yang berasal dari Dharma Wanita, dimohon nanti pada Ibu Amrozi untuk berkenan kerso segar binara wonten. Monggo Bapak. Tali asih yang pertama, tali asih yang berasal dari keluarga besar SMP Negeri 7 Purworejo. Untuk selanjutnya adalah doa pada ibu bapak sekalian. Marilah kita nanti mengheningkan cipta sejenak, memohon pada Allah Subhanahu Wataala dengan mengaminkan, yang mana akan dibacakan doa oleh beliau yang terhormat Bapak Moh Nasir. Baik, kepada Bapak Moh Nasir disilakan. Kita istighfar rumil. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا خطايانا كلها اللهم اغفر لنا خطايانا كلها اللهم اغفر لنا خطايانا كلها اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا الله أمبني لا سكلا دوسا كم يا الله
berkahilah persaudaraan kami ya Allah, berkahilah ukhuwah kami ya Allah. Jadikanlah segala amal kami ya Allah sebagai pemberat amal kebaikan kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah untuk bisa membimbing murid-murid kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah untuk senantiasa bisa membimbing murid-murid kami menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa ini ya Allah, berguna bagi umat ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kelasanan kami, kekurangan kami dalam membimbing murid-murid kami ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara perpisahan keluarga besar SMP Negeri 7 Purworejo dengan ibu, bapak, saudara-saudari kami yang telah menempuh purna tugas. Setelah selesai, saya selaku pembacara tentunya banyak sekali kekhilafan dan kesalahan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas. Sip. Sama-sama.